Halo semuanya, balik lagi bersama aku Hasaka di YouTube channel Hasaka Rahman. Kali ini aku akan menunjukkan lagi gameplay Palm Island. Hari ini adalah hari festival, di mana nanti festivalnya akan mulai siang dan kita akan urus dulu hal-hal yang kita urus. Nanti aku skip waktu festivalnya sudah mulai, oke? Okay? Nah, ini dia festivalnya. Ada di tepi danau dan semua warga desa terkota ya ini datang ke sini, dan seperti yang terlihat tadi ada lomba balap karung. Memang Indonesia banget. Oke, ini festival Cherry Blossom. Awal-awal kita ngobrol dulu dengan lain. Ini ada Mark. Oh, nanti nanti ini dia mancing. Ada Zoe, ada Oliver yang sedang mancing, dan ini ada Pak Joko. Oh, sorry. Nah, ini Pak Joko. Dia mancing sama dua bocil. Lanjut ke sini. Nah, sini rame nih. Ada Eleanor. Oke. Dan ada Sandy juga. Dan ada Randy, guru di sekolah. Ini Hakim Ross. Dan yang lain juga sedang nonton. Siapa ya itu? Sedang main gitar. Ini Charles, si dokter. Nah, ini Kenny, Surya. Kalau nggak salah sudah ini keponakan Pak Joko. Ini Ane. Nah, sebelahnya istri Pak Joko ada Adinda. Oh, Dinda, salah. Okay. Ya guys, karena mumpung kita lagi festival dan semua warga sedang kumpul di sini, jadi nggak apa-apa kita ngobrol ke semua penduduk, karena nanti bisa untuk meningkatkan level friendship kita lumayan, dan juga dengan kita menghadiri festival juga meningkatkan level friendship. Jadi nggak ada ruginya. Oh iya. Nanti setelah kita ngobrol sama semua penduduk di sini, kita akan coba untuk main balap karung. Ya, semoga dapat juara ya. Karena mungkin untuk awal-awal kita akan kesusahan dalam bermain balap karung. Inti festival ini apa? Belum tahu. Entah apakah hanya lomba balap karung atau enggak. Tapi selagi di sini kita nikmati dulu waktu-waktu festival di sini, karena festival ini hanya sehari, dan tadi jika telat maka kita nggak bisa mengikuti festival. Sini ada Zara. Oh, disitu ada toko juga sepertinya. Kita cek dulu barang-barang dekorasi khas Sakura ya, mahal-mahal. Mungkin kita akan beli di tahun depan. Oke, mungkin sepertinya semua sudah cuma pancing. Oh, nggak bisa mancing ya. Oh, sini ada waktu juga kita ajak ngobrol. Karena di festival ini waktu berhenti, tadi kirain bisa mancing, rupanya enggak. Oh, ini ada bocil nih. Oke, mungkin sudah semuanya. Saatnya kita coba untuk balap karung. Nah, oke. Okay. Wah, ada ininya. Ronde satu. Terus, ayo. Space. Space. Oh, tekan space. Kayak fokus. Terus. Terus. Jatuh ya. Oh, energinya habis. Aduh. Jadi memang susah ya sepertinya. Karena energi kita sedikit, dan ya kita juara 3. Sedikit lagi. Yap. Juara 3. Waktunya
beda jauh ya. 37 dan 45 detik. Dapat manisan biji pohon satu. Ya lumayan lah ya. Oke, karena kita bedanya jauh, mungkin nggak bakal aku ulang lagi. Kecuali tadi beda tipis. Bisa tuh kita ulang lagi. Aduh, kita butuh energi yang banyak nih. Oh, ini belum nih. Link. Dan siapa ya namanya? Oh, Mili. Oke. Jadi ini ada mangkok besar di situ. Apa ini ya? Sumbangkan. Oh, masukin apa ya? Ini biji kenari, jeram. Biji kemara ke kemara. Masukin buah pohon aja coba. Oke, sudah kita sumbangkan dan mulai acara utama. Akhirnya mulai juga acara utama dari festival Cherry Blossom. Ini ada Pak Wali Kota yang sedang memimpin acaranya. Dan Dona Rose. Oh, dicicip tuh. Enak gak ya? Oke. Tadi kita masukin biji pohon tuh. Oke, dia terdiam. Aduh, gak enak guys. Waduh, apakah salah tadi kita masukin? Seharusnya kita tadi bawa hasil panen kita ya. Minimal kentang gitu kan. Aduh, salah nih kita. Oke, gak apa-apa lah. Kita masih bisa coba di tahun depan. Tapi gak ketahuan guys, gak apa. Sedih semua, sedih. Lihat tuh kita, dengan polosnya hanya berdiri. Oke, tiba-tiba sudah malam. Dan kita sudah otomatis pulang di depan rumah. Dan lihat para warga minimal sekarang sudah punya satu hati. Oke, kita coba cek surat dari Betty. Karena kita masih punya banyak energi, kita coba dulu ke tambang ya, mengambil berapa biji perunggu, lumayan untuk kita simpan. Ada ulat, kita ambil, mantap. Bisa kita jual juga itu ulat. Oh, itu ada jamur. Kita ambil. Dan kita masuk. Oh, ada dialog dari Sipten. Oh, kita terakhir ketemu dia. Katanya dia lagi istirahat. Dan sekarang dia sudah selesai istirahatnya. Gua, oke. Oh, dia minta tolong kita bebaskan para raksasa. Oke, guys. Pendapat misi baru itu bebaskan raksasa bumi. Dengan cara apa? Dengan cara kita sampai ke lantai paling bawah. Tapi mungkin cukup sekian video kali ini karena sudah hampir 10 menit. Dan jika kalian suka dengan video ini, tolong di like. Dan jika kalian punya saran, tolong tulis di kolom komentar. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Aku Asaka, enjoy your time to play game, and goodbye.